kegiatan kita hari ini, Pak? Baik, kami hari ini dari Polda Sumatera Utara, dari jajaran Krimsus Polda Sumatera Utara, melaksanakan kegiatan memasang pelang di 5 aset yang telah sama-sama ketahui bahwa hari ini dilakukan kegiatan untuk penyitaan daripada aset yang telah ditentukan sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan. Siapa nih, Pak? Siap. Ini aset daripada inisial J, ya, alias A, yang rekan-rekan ketahui mungkin sudah ya kita laksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk kegiatan perjudian di Sumatera Utara. Ada berapa aset, Pak? Ya, hari ini kita akan laksanakan penyitaan di 5 aset di lokasi tempat dan bangunan. Total berapa dari 5 aset, Pak? Dari 5 aset ini ditotalkan lebih kurang 21,6 M. Pak, ada yang sudah beralih, Pak, ke tangan pihak lain begitu, Pak? Iya, sementara waktu ya masih belum. Pak, untuk 5 itu di mana aja, Pak, lokasinya, Pak? Yang 5 itu yang pertama di daerah ini di Cemara, yang kedua nanti di daerah Petisah, Danau Singkara, yang ketiga di Jalan Merbau, yang keempat di Jalan Erlangga, dan yang terakhir nanti di Royal Sumatera. Pak, sebelumnya gedung ini pernah ada aktivitas perjudian ya, Pak, sebelumnya? Pernah ada aktivitas lah, makanya proses kita lakukan. Pak, ini terkait DPPU atau karena ada... Benar sekali, terkait DPPU ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Baik. Aja tuh, kita itu apa enggak?